Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Alasan Mulia Ratna. Hai teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, dan diberikan kelimpahan rezeki serta kesehatan lahir dan batin. Sama seperti video sebelumnya, di sini juga kita akan membahas, yaitu berbagi informasi mengenai obat-obatan. Obat apa yang kita bahas kali ini, teman-teman? Tentunya sudah melihat di judul dan thumbnail. Jadi, obat yang kita bahas kali ini obat yang bernama Hepabal. Obat ini diberi harga Rp78.000 satu strip 6 kaplet, yaitu kaplet salut selaput suplemen. Jadi sebelum lanjut menonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman-temannya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Komposisi dari Hepabal ini yaitu Andrographis paniculata herba 100 mg dan curcuminoid 20 mg. Selanjutnya lagi yaitu lecithin 300 mg dan Schisandra chinensis fructus 135 mg dan silibum, yaitu silibum marianum semen 70 mg. Dan ada komposisinya lagi berupa vitamin, yaitu vitamin B6 sebanyak 2 mg. Itulah komposisi dari Hepabal ini. Jadi obat Hepabal ini merupakan hepatoprotektor, yaitu dengan komposisi yang sangat lengkap seperti yang saya sebutkan tadi, dan bekerja saling sinergi sehingga tujuan terapi daripada obat ini akan tercapai lebih optimal. Jadi, kandungan pertama dari Hepabal ini adalah Schisandra chinensis fructus yang merupakan tanaman asli Cina Utara dan Rusia bagian selatan. Jadi sejak dahulu kala Schisandra telah digunakan sebagai tanaman obat karena kandungan lignan aktif diantaranya Schisandrin dioksin, sandrin, gomisin, dan progenisin. Adapun beberapa manfaat Schisandra sinensis fructus yaitu berguna untuk menjaga kesehatan hati, hepatoprotektor yang disebut juga pelindung hati atau istilah yang diberikan pada produk yang dipasarkan untuk melindungi hati dan atau memulihkan hati yang telah dirusak oleh racun atau penyakit yang lain, dan antiinflamasi atau disebut juga dengan anti radang dan berguna juga untuk antioksidan. Jadi indikasi dari Hepabal ini melindungi membran sel dan membantu pemulihan fungsi hati. Dan Hepabal ini merupakan suplemen yang digunakan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu memelihara kesehatan fungsi hati. Jadi dosis daripada obat Hepabal ini diminum 1 kaplet sebanyak 1-2 kaplet dalam sehari. Dan obat Hepabal ini tidak pernah ditemukan efek samping selama ini. Jadi jika teman-teman konsumsi obat ini ada menemukan efek samping yang baru, boleh silakan konsultasi dengan dokter. Dan obat ini disarankan tidak digunakan untuk wanita hamil dan ibu menyusui. Jadi obat ini cukup aman. Obat kaplet salut selaput Hepabal. Jika teman-teman pernah mengkonsumsi obat ini, silakan komen di bawah. Dan pernah juga atau sedang memiliki atau ingin menebus obat ini di apotek yang telah diresepkan dokter, silakan komen di bawah. Atau pernah mengkonsumsi, silakan komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman-teman yang lain jika pernah menggunakan obat Hepabal ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, juga silakan komen di bawah. Dan jika ada yang ingin untuk obat apa selanjutnya akan saya review, silakan juga komen di bawah untuk perkembangan channel ini.
Demikian saja infonya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalam. Salam sehat selalu.